بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه أما بعد كمسلمين مسلمين الله سبحانه وتعالى Puji syukur kita senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita begitu banyak sekali kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga kita tidak akan pernah bisa untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam semoga kita nantinya ya, dengan memperbanyak membaca salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nanti pada hari kiamat. Kau muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita yang kita ambil dari buku "Seluk Beluk Alam Jin dan Shelton", yang mana pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas, yaitu yang berkaitan dengan tanya jawab terkait pengobatan orang yang kesurupan. Yang mana sebelumnya ya ada seorang yang memberikan pertanyaan. Ya. Yaitu bolehkah bagi perukiah itu terus membela temannya yang keserupan dan yang terzolimi dengan kondisi seperti itu. Yaitu orang tersebut sering keserupan, ya, sering diganggu oleh jin. Karena orang yang keserupan itu adalah orang yang orang yang terzolimi. Maka pertanyaannya adalah seperti itu. Ya, apakah boleh membantu orang yang kesurupan tersebut karena dia terzolimi oleh jin? Dengan kondisi seperti itu, mengingat ia telah meyakini kebinasaan sebagian jin. Ya, karena ya sebelum-sebelumnya kita telah menceritakan ya ada seorang pemuda yang dia kesurupan dan kemudian dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar dia mendengarkan perbincangan ya di antara kalangan jin bahwasanya di antara teman-teman mereka itu ada yang ada yang binasa karena doa dari doa dari orang tersebut ya, apakah boleh ya seperti itu dan terus-menerus dia melakukan ataupun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mendoakan kebinasaan kepada kepada bangsa jin ya, apakah dia berdosa Mengingat sebagian jin itu meskipun menyerang orang Islam ya juga merupakan merupakan jin muslim. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ya, taala jawaban yang diberikan oleh ya, Syekh Wahid Abdul Salam Bali yang dia menukil dari buku ataupun dari kitab ya Ahkamul Marjan yang ditulis oleh Syekh Badruddin Muhammad bin Abdullah ya beliau memberikan jawaban bahwasanya diperbolehkan dan bahkan dianjurkan, bahkan bisa menjadi wajib hukumnya melindungi dan menolong orang yang dizolimi, sebab menolong orang yang terzolimi sesuai kesanggupan adalah termasuk perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu, Subhanahu wa taala. Jika orang yang sakit keserupan itu diberi kesembuhan melalui doa, zikir ataupun dengan menyuruh, melarang, memukul, mencela ataupun mengutuk jin-jin itu dan ucapan-ucapan lainnya, maka tujuan ya, membela orang yang terzolimi itu sudah sudah tercapai. Jadi ketika kita menolong saudara kita yang kesurupan, ya dengan membacakan ayat-ayat ruqyah maka ini di, diperbolehkan ya walaupun sebagian yang mungkin di kalangan bangsa jin di antara teman-teman mereka itu ada yang ada yang terluka dengan bacaan-bacaan kita ya ataupun juga ada yang sampai mati ataupun binasa karena ayat-ayat Al-Qur'an yang kita bacakan maka ini diperbolehkan karena mereka sudah melakukan kezaliman kepada kepada manusia. Ya. Kenapa? Dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Man kutila duna malihi fahu syahid. Barang siapa yang terbunuh karena melindungi hartanya, karena melindungi hartanya, maka dia dalam kondisi dalam kondisi syahid." Kalau dia melindungi hartanya saja kemudian dia mati ataupun meninggal dia dihukumi sebagai orang yang syahid ya apalagi kalau kita melindungi saudara-saudara kita sesama muslim dari dari gangguan-gangguan jin yang jin ini juga terkadang bisa membinasakan bisa sampai membunuh manusia ya biasanya jin-jin ini yang dia membunuh manusia ini terjadi ataupun dilakukan karena mereka diperintahkan oleh tukang-tukang tukang sihir. Ya, adapun kalau dia jin-jin pengganggu, ya mereka hanya hanya mengganggu saja, tidak sampai membunuh ya orang yang orang yang kerasukan, kerasukan jin tersebut. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, Sebelumnya kita sudah terhenti ya pada paragraf yaitu E, pertanyaan yang disampaikan oleh penanya selanjutnya yaitu bolehkah ia mengislamkan jin itu dan melepaskannya, padahal ia telah menyaksikan gangguan yang dilakukannya terhadap manusia, bahkan nyaris saja merenggut nyawanya. Apakah perang melawan jin semacam ini dibolehkan dan adakah dalilnya dari dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka Syekh menjawab. Ya, jawaban dari syekh orang yang melawan mereka dengan cara yang benar seperti yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya sebenarnya ia tidak menzalimi bangsa jin. Jadi ketika ada orang yang melawan setan dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an, ya pada hakikatnya Ya, orang ini dia tidak melakukan kezaliman kepada kepada bangsa jin. Walaupun di antara mereka ada yang terluka, ada yang dipaksa untuk keluar dari tubuh manusia, ya. Ini tidak termasuk tidak termasuk kezaliman kepada kepada bangsa jin, ya. Hakikatnya adalah mereka, mereka lah bangsa jin yang melakukan kezaliman kepada kepada manusia dan diri mereka sendiri. Ya, karena mereka tahu ya bahwasanya yang mereka lakukan itu adalah salah ya akan tetapi mereka tetap tetap melakukannya. Ya. Kemudian disebutkan bahkan sebenarnya ia telah mendaati Allah dan Rasulnya dengan membantu orang yang dizolimi dan menolong orang yang kesusahan serta kesulitan dengan cara yang syar'i dan tidak mengandung kesyirikan terhadap sang khalik yaitu sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak melakukan kezaliman terhadap makhluk makhluk yang lainnya yaitu bangsa jin maka perlawanan semacam ini tidak akan membuat jin menyakiti pelakunya boleh jadi karena mereka tahu orang itu telah bersikap adil ataupun benar atau karena mereka tidak tidak sanggup melawannya jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ya, ta'ala maka diperbolehkan ya, kita yang menzalimi dari mereka bangsa jin ya, yang mengganggu manusia ataupun yang merasuki tubuh manusia ya dengan cara-cara tentunya yang diperbolehkan di dalam dalam syariat Islam ataupun ya dengan cara-cara ataupun praktik-praktik yang telah dilakukan oleh para ulama ahlu sunnah Wal Jamaah. Namun jika jin itu berasal dari golongan jin ifrit sementara kondisi orang yang merukyah itu lemah bisa jadi jin ifrit ini akan menyakitinya Sebaiknya ia membentengi dirinya dengan membaca al-mu'awwizat, mengerjakan ibadah salat, berdoa maupun amalan lainnya, menguatkan keimanannya dan menjauhi dosa agar jin tidak menguasai dirinya. Jadi ketika jin yang dilawannya itu adalah jin yang mungkin lebih kuat dari dirinya, dari orang yang merukiah tersebut, Sedangkan benteng ataupun ibadah-ibadah yang dilakukan oleh perukiah tersebut itu sangat lemah. Ya misalnya sangat jarang sekali dia melakukan sholat-sholat sunnah. Ya sangat jarang sekali melakukan zikir pagi petang. Ya sehingga bentengnya ini sangat lemah, sangat rapuh. Sehingga jin itu bisa melakukan perlawanan ya kepada kepada sang perukiah. Maka itu hendaklah dia berhati-hati jangan sampai musuh berhasil mengalahkannya Disebabkan dosa-dosa yang dia perbuat, jika kondisinya di luar kemampuannya, maka sungguh Allah tidak akan membebani seseorang kecuali menurut kemampuannya. Jadi, sesuai dengan kemampuan seseorang ketika menolong saudaranya, saudaranya yang lain, mungkin kita sudah berulang kali merukiahnya, kemudian kita juga mungkin sudah capek, sudah lelah. Ya, maka ketika kesanggupan kita hanya sampai di situ, maka tidak ada lagi beban bagi bagi kita. Ya, bisa saja dia mencari perukiah yang lainnya yang mungkin yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena keimanan seseorang ini berbeda-beda, ya. Dan tentunya reaksi bacaan ketika dibacakan oleh orang yang ber, lebih bertakwa dari dirinya ini akan memberikan reaksi tersendiri ya ada reaksi tersendiri ya seperti ya sebelumnya kita sudah mengkisahkan tentang kisah dari Imam Ahmad bin Hambal yang hanya ketika dia masih hidup dia hanya membelikan memberikan sandalnya ataupun terompahnya saja jin tersebut sudah sudah lari sudah takut ya kemudian ketika dipraktekkan oleh uh, muridnya yang lainnya maka jin itu mengatakan dia tidak tidak takut dengan dengan selopnya tersebut ya ketika itu Imam Ahmad sudah sudah meninggal. Jadi ketakwaan seseorang, keimanan seseorang ini memiliki reaksi ya dalam terapi dalam terapi ruqyah. Ya jadi Ya, ketika memang ada satu orang ketika kita sudah meminta pertolongan kepadanya untuk merukiahnya tapi belum ada reaksi apapun ya maka bisa meminta tolong kepada perukiah-perukiah yang lainnya untuk merukiah orang tersebut yang kita lihat memang dia memiliki ya ketakwaan yang lebih dari dari si fulan. muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya Kemudian salah satu amalan yang dapat membantunya mengalahkan jin-jin ifrit ya ataupun jin-jin pengganggu yang lebih kuat dari dirinya adalah dengan membaca ayat kursi ya dengan membaca memperbanyak membaca ayat kursi maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perlindungan ya kepada kepada orang tersebut. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan nanti insya Allah akan kita lanjutkan kembali pembahasan kita ya setelah beberapa jeda berikut ini. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala, salah satu amalan yang bisa membantu ataupun yang bisa melindungi seseorang dari gangguan jin adalah dengan dia memperbanyak membaca ayat kursi. Dan ya telah banyak orang-orang yang mengamalkannya, yaitu mengamalkan membaca membaca ayat kursi dan ayat kursi adalah merupakan ya ayat andalan ya bagi para peruqyah. Ya, makanya kebanyakan mereka dari para peruqyah ini sering membacakan membacakan ayat kursi ya yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 255. Karena apa? Karena ayat kursi ini amat mampu ataupun amat ampuh ya mencegah dari gangguan setan dan mengalahkannya. Makanya dalam zikir pagi petang itu juga disebutkan ada ayat kursi di situ. Kemudian efektivitas dan kekuatan ayat kursi ini tidak terhingga. Karena ia mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam mengusir syaitan dari dalam diri manusia. Dari dalam jiwa orang yang kesurupan. Juga dari siapa saja yang dibantu oleh setan Dari kalangan orang-orang yang zalim dan bengis, pengikut syahwat, pecinta musik, ataupun orang-orang yang zalim dan bengis pengikut syahwat ya penikmat siulan maupun tepukan tangan dengan syarat ayat ini dibaca dengan penuh ketulusan dan keikhlasan maka mereka semua ya akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun jin-jin yang mengganggu tersebut itu akan dihancurkan oleh oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang tersebut yang membacanya itu apa syaratnya adalah dengan penuh ketulusan dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu, Subhanahu wa ta'ala ya dan ditambah lagi dia bisa memahami ya isi ayat dari ayat kursi tersebut maka ayat kursi ini yaitu akan sangat ampuh sekali untuk terapi untuk terapi ruqyah ya, untuk mengusir jin-jin yang ada dalam dalam tubuh manusia yang kesurupan tersebut Ya, ayat kursi ini sangat ampuh, ya sangat luar biasa sekali keutamaan dari dari ayat kursi ini. Ya. Kemudian ya lebih lanjut Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan ya bahwa siapa saja yang bertindak menyerang dan semena-mena sudah seharusnya dilawan. Ya, jadi dari manapun dia, baik dia dari golongan manusia ataupun dari golong golongan bangsa jin ketika mereka melakukan perlawanan ketika mereka menyerang ataupun ketika mereka mengganggu kita ataupun ketika mereka berusaha misalnya membunuh ya nyawa kita seperti perampok begal dan lain sebagainya ya maka sudah seharusnya mereka semua itu di, dilawan kita lawan mereka mereka minta harta kita jangan kita berikan ini harta ini adalah hak hak kita jadi kita lawan mereka ya baik dari golongan bangsa jin ataupun dari golongan manusia baik ia seorang muslim ataupun kafir ya, mau dia orang muslim ataupun kafir ya tetap kita harus melindungi melindungi harta kita karena rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda man duna malihi fahuwa syahid. siapa saja yang terbunuh karena melindungi hartanya maka dia dalam mati dalam keadaan dalam keadaan syahid. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dan Imam dan Imam Muslim. Dalam riwayat lain disebutkan siapa saja yang terbunuh karena melindungi darahnya, ya melindungi nyawanya. Ya kan ada orang yang dia ketika hartanya tidak diberi maka orang tersebut dia akan memberikan perlawanan. Ya, maka ketika kita ya dalam kondisi tersebut ya maka diperbolehkan kita mempertahankan darah kita tersebut jiwa kita tersebut agar jangan sampai terbunuh ya karena kita takut membunuhnya nanti dapat, uh, kategori dosa besar tidak ya karena kita melakukan perlawanan orang yang orang yang membunuh ini termasuk ya membunuh yang dia karena ada ada sebabnya ya tapi kalau membunuh ya karena tidak ada sebab tidak ada apa apa tidak ada masalah apa apa tiba-tiba kita membunuhnya Nah, maka ini adalah termasuk yang melakukan dosa dosa besar. Ya, tapi kalau dalam ahli ini itu di diperbolehkan. Ya, siapa yang terbunuh karena melindungi darahnya ya ataupun mempertahankan kehormatannya dan membela agamanya ya, maka dia termasuk dalam kondisi mati mati syahid. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya maka kita usahakan ya diri kita ketika di rampok oleh orang ya harta kita ataupun dibegal di tengah jalan maka kita diperbolehkan memberikan perlawanan kepada mereka ya baik dengan melukai mereka ya ataupun juga bisa dengan membunuh mereka dan ini diperbolehkan dalam dalam agama Islam ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga mengatakan ya dalam perkataannya yang lain la yajuzu qatlul jinni bi ghairi haqqin Kam ya juzu ya. Taimiyah rahimahullahu ta'ala berkata tidak diperbolehkan seseorang membunuh golongan jin ya tanpa alasan yang benar ya jadi tidak boleh membunuh golongan jin jika tidak ada alasan yang benar ya. sebagaimana tidak boleh membunuh golongan manusia tanpa alasan yang benar ya. sama ya ketika tidak ada alasan, ya bagi jin itu ya tiba-tiba kita membunuhnya maka ini tidak tidak diperbolehkan ya karena apa wazulmu muharramun fi kulli hal karena kezaliman itu diharamkan dalam segala hal ya dalam segala dalam segala keadaan karena itu tidak boleh bagi siapapun menyakiti orang lain meskipun dia orang orang kafir ya. walaupun dia orang kafir kita tidak diperbolehkan untuk mengganggu mereka tidak boleh tidak diperbolehkan kita menyakiti mereka walaupun mereka ini adalah orang orang kafir. Ya bagaimana lagi kalau dia seorang seorang muslim. Ya karena dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda al muslimu ya man al muslimuna min lisanihi. Barang, seorang muslim itu adalah yang dia selamat dari dari lisannya, dari ucapannya itu adalah sifat ataupun sikap dari seorang seorang muslim. Ya, kemudian min lisanihi wa yadihi. Dari lisannya dan gangguan-gangguan tangannya dengan memukulnya ataupun dengan me, menyerak menghancurkan bunga-bunganya ini juga tidak tidak diperbolehkan. Ya, selain li, uh, lisannya juga kita tidak boleh ya tajam lisan kita kepada sesama muslim ataupun kepada seorang yang kafir. Ya, tangannya juga harus harus dijaga, tidak boleh sembarangan kita e, memukul mereka ah karena orang kafir ini harus kita pukul tidak boleh seperti itu. Ya, ada ya adab-adab kita kepada orang kafir, ya ada juga adab-adab kita ke, kepada sesama sesama muslim. Jadi tidak boleh sembarangan ya karena Islam ini adalah agama yang agama yang sangat lengkap dan agama yang sangat sangat sempurna. Kemudian jika orang yang dizalimi dibolehkan melindungi hartanya, walaupun dengan membunuh orang yang menyerang dan semena-mena, maka bagaimana mungkin ia tidak diperbolehkan untuk itu demi melindungi akalnya? Karena kita sudah memberikan penjelasan sebelumnya, jin atau setan ketika masuk ke dalam tubuh manusia, ya, tujuan mereka adalah kebagian akalnya agar mereka bisa mengendalikan seluruh seluruh tubuhnya. Ya, kemudian juga ke bagian badannya dan kehormatannya. Karena setan yang merasuki itu merusak akal dan menyiksa badan yang dirasukinya. Kadang setan berbuat keji terhadapnya. Sekiranya seseorang yang melakukan hal itu terhadap orang lain dan hanya dapat dicegah dengan membunuhnya, niscaya pada saat itu ia pun dibolehkan untuk untuk membunuhnya. Jadi kalau tidak ada lagi cara lain Ya, kecuali untuk membunuhnya ya tentunya kita tidak bisa secara langsung ya membunuh membunuh jin tersebut ya tentunya dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya semoga Allah Subhanahu wa taala membunuh membinasakan jin tersebut ya kalau dia jin itu memang jin yang e, baperan kita bilang kita e, apa namanya ketika kita ancam dia akan takut maka dia akan akan keluar tapi kalau yang dia jin-jin yang dikirim oleh tukang-tukang sihir, ya ini biasanya mereka tidak akan mau keluar ya karena mereka kalaupun keluar ya mereka nantinya akan dibunuh dibunuh ya dibunuh oleh dukun-dukun dari kalangan dari kalangan tukang sihir sehingga mereka tidak mau keluar sampai ya mau mereka mati di situ pun mereka akan rela mati mati di situ ya daripada dia mati dibunuh oleh oleh tukang sihir. Adapun ya membiarkan orang yang dizolimi jin itu ya sama saja dengan membiarkan kezoliman menimpa seseorang. Jadi tidak boleh kita biarkan kita bisa melakukannya, bisa kita uh, membantunya, tapi kita tidak tidak membantunya maka sama saja kita membiarkan ya jin itu menzolimi menzolimi teman kita, membiarkan kezoliman di di sekitar kita. Menolong orang yang dizolimi hukumnya adalah fardhu kifayah. Ya, menolong orang yang dizolimi hukumnya adalah fardhu fardhu kifayah. Jadi kalau ada sebagian yang membantunya maka ini sudah sudah cukup. Ya. Jika ada jika ada kemampuan, ya hukumnya fardhu kifayah. Jika ada jika ada kemampuan, ya jika tidak ada kemampuan, ya maka gugurlah ya fardhu fardhu kifayah tersebut. Jika tidak sanggup ataupun disibukkan dengan urusan yang lebih wajib darinya ataupun sudah dilaksanakan oleh orang lain, maka tidak wajib hukumnya. Jika sudah menjadi ain atas dirinya sementara ia tidak disibukkan oleh hal lain yang lebih wajib ia kerjakan, maka ia wajib mengerjakannya. Ya, jadi tidak ada kesibukan yang uh, lain yang lebih wajib dari dari menolong saudaranya tersebut, tapi dia tidak melakukannya, maka orang ini ber berdosa karena membiarkan kezaliman merajalela di di sekitarnya. Ya, kewajiban yang lain misalnya dia memiliki kewajiban men, mencari nafkah ya menafkahi istrinya ataupun menafkahi anak-anaknya. Ya, maka alasannya seperti ini di diperbolehkan. Tapi kalau tidak ada alasan ya, alasannya tidak ada yang lebih wajib ya dari menolong saudaranya dan dia mampu dan dia memiliki waktu, memiliki kesempatan untuk menolong saudaranya tersebut tapi dia tidak menolongnya, maka dia telah melakukan kezaliman dan dia sudah melakukan dosa kepada kepada dirinya sendiri. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya nanti insyaallah akan kita lanjutkan kembali ya pembahasan kita ke pertanyaan selanjutnya ya setelah beberapa jeda berikut ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, pertanyaan selanjutnya yang disampaikan ya kepada penanya kepada Syekh ya Abdul Salam Bali, apakah syariat juga membenarkan adanya fenomena semacam ini? Yaitu jin-jin itu bisa bisa mati. Ya seperti yang telah diceritakan oleh penanya dan lainnya yang mengalami langsung peristiwa ini dan mempercayainya. Ataukah hal ini termasuk termasuk mustahil? Apakah hal tersebut juga termasuk perkara yang mustahil? Seperti yang dikatakan oleh para ahli filsafat dan sebagian ahli ahli bidah. Ah. Jadi pertanyaannya adalah ya berkaitan dengan apakah fenomena semacam ini itu di, dibenarkan dalam dalam syariat Islam, yaitu seseorang bisa menyakiti mereka dari golongan bangsa bangsa jin dengan doa-doa ya dengan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagian mereka bangsa jin itu ada yang ada yang binasa ya ataukah ini tidak tidak mungkin atau ini sangat mustahil sekali jin-jin tersebut itu bisa bisa disakiti ya seperti yang eh, dikatakan oleh para ahli filsafat ataupun sebagian dari para para ahli ahli bidah ah. ya maka jawaban ini ya pertanyaan ini dijawab oleh Syekh ya menurutku yaitu Syekh Wahid Abdul Salam Bali ini tergolong amalan yang paling utama dan termasuk amalan yang dikerjakan oleh para nabi dan orang-orang solih. Ya. Mereka tidak pernah berhenti mencegah gangguan syaitan terhadap anak-anak Adam dengan cara yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi ini adalah merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh Para nabi, mereka para nabi selalu mengajarkan kepada anak-anaknya agar mereka memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari dari gangguan setan. Ya. Jadi kalau ketika seseorang tersebut ataupun para nabi sudah meminta perlindungan dari gangguan setan, ya tentunya setan tersebut ketika berusaha untuk mendekati para nabi tersebut, mereka akan merasa kesakitan karena kalau mereka tidak merasa kesakitan itu akan ini maka tidak ada faedahnya, tidak ada manfaat dari doa yang dibaca oleh oleh para nabi tersebut. Ya, kemudian di sini disebutkan contohnya oleh penulis yaitu seperti Isa Al-Masih yang melakukan pengobatan ruqyah ini. Ya Nabi Isa alaihi salam juga melakukan pengobatan pengobatan ruqyah. Dan juga ya nabi kita Nabi Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam juga melakukan melakukan hal ini ya banyak doa doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang di dalamnya berisi ya agar kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari dari gangguan jin kalaupun dianggap bahwa hal itu tidak pernah diriwayatkan ya karena setan tidak bisa menyakiti para nabi sedangkan kasus tersebut terjadi di zaman kita sekarang ini namun Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan kita untuk menolong orang yang dizolimi. Ya. Orang yang dizolimi tersebut adalah saudara kita. Orang yang kesurupan tersebut adalah mereka dizolimi oleh oleh bangsa Jin. Membantu orang kesusahan dan memberikan manfaat kepada kepada kaum muslimin. Jadi kita harus ya bisa memberikan manfaat kepada kepada orang lain bisa membantu orang lain sesuai dengan kemampuan kemampuan kita. Kita hanya bisanya membuat air ruqyah, kita buat air ruqyah untuk untuk dirinya mungkin kita tidak e, belum terbiasa untuk meruqyahnya, kita hanya bisa membuatkan air ruqyah untuknya, maka ini sudah termasuk ya kategori membantu orang saudara kita yang saudara kita yang dizolimi oleh oleh bangsa jin. Maka tindakan ini tidak jauh berbeda dengan mencegah orang zalim dari kalangan kafir dan fasik ya karena kita sudah menolongnya maka sama juga ya sama tidak ada bedanya ketika kita mencegah langsung orang yang zalim nampak orangnya langsung kita cegah ketika dia mau misalnya memukul saudara kita, kita langsung cegah dia dengan ucapan kita, jangan kamu pukul dia. Karena orang tersebut lemah, kita katakan jangan kamu pukul dia. Maka sama juga ketika itu, ketika kita membantu saudara kita yang dirasuki oleh oleh jin tersebut. Orang yang kerasukan tersebut itu adalah orang yang terzolimi dan kita memberikan peringatan kepada bangsa jin, jangan kamu ganggu orang ini, maka itu juga adalah termasuk dia sudah membantu saudara kita yang terzolimi. Ya, karena dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, ya, unsur ahoka zoliman atau mazluman. Ya, tolonglah saudaramu yang dia dalam keadaan terzolimi ataupun dalam keadaan menzolimi. Ya. Kalau kita menolong orang yang terzolimi, kita tahu inilah yang pertanyaan yang disampaikan oleh sahabat. Tapi bagaimana kita menolong orang yang menolong orang yang menzolimi? Maka menolong orang yang terzolimi adalah menghalangi agar orang ini tidak melakukan tidak melakukan kezoliman. Maka inilah termasuk kategori menolong orang yang men menzolimi. Bukan malah membantu untuk memukuli orang yang terzolimi tersebut. Bukan, tapi kita memberikan nasihat kepadanya agar dia tidak melakukan, melakukan kezoliman kepada, kepada saudara kita. Kemudian ada kalanya dalam rangka menolak jin juga perlu memukulnya berkali-kali. Ya seperti yang dilakukan oleh ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya mem memukul orang yang terkena kesurupan jin itu sampai berkali-kali. Ya tapi ini, ini pukulan ini tentunya eh uh, bukan dengan pukulan yang pukulan yang sangat keras ya karena ini nantinya bisa membuat Uh, si pasien tersebut uh, orang yang dirukiah tersebut ini uh, di tubuhnya itu ada ada memar memar ya pukulan dengan pukulan pukulan ringan yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan pukulan tersebut ya pukulan ini bisa mengenai mereka yang yang uh, dari golongan bangsa bangsa jin pukulan itu sebenarnya hanya dirasakan oleh jin yang merasuk jadi pukulan yang kita lakukan itu hanya dirasakan oleh jin yang merasuk ke dalam tubuh ke dalam tubuh manusia dan tidak akan dirasakan oleh orang yang kerasukan. Kalau pukulannya ini ya ketika kita memukulnya kita niatkan, kita ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pukulan ini hanya dirasakan oleh oleh jin yang ada dalam dalam tubuhnya tersebut. Boleh saja kita memukulnya dengan keras, tapi ketika kita memang tahu posisi jinnya itu ada di ada di situ, tapi kalau kita memukul dengan keras dan ketika itu jin dengan cepat berpindah, maka yang akan merasakan sakitnya adalah si pasien tersebut orang yang orang yang dirukyah tersebut. Ya, makanya karena kita tidak tahu, ya maka kita memukulnya itu dengan dengan lemah, ya tidak perlu dengan kekuatan yang sangat yang sangat keras. Karena berbeda ya pukulan ketika kita niatkan ya untuk memukul jin, pukulan ini hanya akan dirasakan oleh oleh jin tersebut. Ya ketika jin tersebut masih berada di di titik tersebut, tapi ketika jin tersebut sudah berpindah ke tempat lain, maka yang merasakan sakitnya adalah orang yang orang yang dirasuki tersebut. Kami ya telah membuktikan. Ya, jadi syekh telah membuktikan bahwa orang yang kerasukan tidak merasakan sakitnya pukulan itu dan tidak membekas di, di tubuhnya. Padahal ia telah dipukul dengan tongkat di kedua kakinya sebanyak 300 hingga 400 kali, yang sekiranya dialami oleh orang yang tidak kerasukan niscaya ia sudah sudah binasa, niscaya sudah badannya itu menjadi menjadi memar ya, ketika memang posisinya jin ini masih ada di dalam dalam tubuhnya sehingga jin itulah yang merasakan sakit dan dia pula yang berteriak-teriak dan mengoceh tidak karuan di hadapan orang-orang yang orang-orang yang menyaksikan, orang-orang yang melihatnya. seperti seperti inilah yang dilakukan oleh jin ketika masuk ke dalam tubuh tubuh manusia bermacam-macam. Ada yang tiba menjerit, ada yang dia menangis ya dan lain dan lain sebagainya. Ya, ada yang mungkin ya tertawa dia terbahak-bahak dan tertawanya ini dia tidak bisa tidak bisa kita bendung ataupun tidak bisa kita hentikan memang seperti itulah ya karakter dari dari jin ini selanjutnya Ibnu Taimiyah berkata kami pernah mempraktekkan ini dan sudah mencobanya berulang kali sehingga terlalu panjang untuk diceritakan di sini ya di hadapan banyak banyak orang jadi ya, ya episode-episode sebelumnya kita telah menceritakan ya bagaimana ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya ketika memukul memberikan pukulan kepada orang yang kepada orang yang kerasukan. Kemudian pertanyaan selanjutnya ya bolehkah meminta bantuan ya untuk menghadapi para jin tersebut kepada ahli nujum. Ahli nujum ini yang dia orang yang pintar atau yang pandai untuk untuk meramal dan semacamnya termasuk di dalamnya adalah tukang tukang-tukang sihir dengan dengan hizib ataupun dengan dengan jimat ataupun dengan dupa dengan asap-asap ataupun dengan kertas dan yang sejenisnya. Jadi penanya ya bertanya apakah boleh kita meminta bantuan untuk eh, memberikan pertolongan kepada orang yang kesurupan tersebut ya dengan memberinya jimat ataupun dengan meminta pertolongan kepada e, tukang sihir ataupun meminta pertolongan kepada para dukun ataupun meminta pertolongan ya kepada orang-orang yang disebut sebagai orang pintar ataupun yang lainnya apakah diperbolehkan ya apakah ini merupakan kekufuran dan si pelakunya itu dianggap telah menjual agamanya dengan dengan dunia apakah ini termasuk mencegah kejahatan dengan kejahatan serupa Ataukah tidak diperbolehkan karena hanya akan memperkuat jalan para jin dan memasuki ranah yang tidak yang tidak disyariatkan ya. Maka kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan Adapun memanfaatkan tulisan ataupun bacaan untuk melawan jin-jin itu sementara yang ditulis maupun yang dibaca itu tidak dimengerti maknanya. Ya. jadi yang ditulis tidak tidak ada maknanya apa-apa. Ya, maka cara seperti ini tidak disyariatkan jika terdapat jika terdapat kesyirikan ya, dan seperti itulah hakikat dari dari jimat itu ya, jadi jimat itu dia dipenuhi dengan kesyirikan dan juga bacaan-bacaan yang ada di dalamnya itu adalah bacaan-bacaan yang tidak bisa yang tidak bisa dipahami tidak bisa diterjemahkan ya karena terkadang nanti lafaz Allah dipisah-pisah uh, hurufnya, nanti bismillah nanti dibalik-balik untuk tulisannya, nah, maka ini dia tidak tidak bisa dan uh, Syekhul Islam menyebutkan bahwa ini adalah termasuk terdapat kesyirikan di dalamnya karena dengan dibolak-balik ya kata-kata tersebut itulah dia yang bisa mengundang mengundang jin tersebut ke dalam ke dalam jimat-jimat tersebut. Bahkan ini adalah termasuk diharamkan sudah pasti Yang namanya ketika ada kesyirikan di dalamnya ya maka akan menjadi menjadi haram hukumnya ketika kita menggunakannya, ketika kita memakainya ya karena di situ ada unsur kesyirikan dan setiap kesyirikan ini pasti diharamkan. setiap kesyirikan pasti diharamkan bagi bagi pelakunya. Jadi tidak tidak diperbolehkan seseorang melakukan melakukan kesyirikan. Ya, umumnya mantra-mantra yang dilafalkan oleh para pengguna azimat ini adalah mengandung mengandung kesyirikan. Ini adalah merupakan ya ucapan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya nanti berkaitan dengan hal ini, berkaitan dengan jimat ini insyaallah akan kita lanjutkan ya di pembahasan-pembahasan selanjutnya dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi diri kita semua dari gangguan jin dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan diri kita dari perbuatan syirik kepada Allah ya baik yang kita ketahui ataupun yang tidak yang tidak kita ketahui. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.